Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syauqi bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, yang berusaha Ustaz Zulkifli bin Ghazali, Penolong Pengarah Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam, yang berbahagia Ustaz Abdul Ghani bin Abidin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling, yang berbahagia Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Abdullah, Pensyarah Utama Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Polimas, yang berbahagia Ustaz Idham Khalil bin Syuib daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, yang dihormati pegawai-pegawai dari Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai dari Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah, pengetua-pengetua, guru besar, peserta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Salam pertemuan dan salam silaturahim. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran ilahi kerana dengan limpah dan perkenannya kita dapat bersama-sama hadir pada program Wacana Ilmu Sektor Pendidikan Islam bagi tahun 2020. Hadirin sekalian, majlis pada petang ini diteruskan lagi dengan acara yang dinanti-nantikan, iaitulah forum isu dan cabaran pendidikan Islam serta penyelesaiannya. Untuk itu, pihak majlis berbesar hati mempersilakan yang berbahagia Ustaz Abdul Ghani bin Abidin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling, sebagai moderator untuk mengemudi majlis forum kita pada petang ini. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Azizi bin Abdullah selaku juru acara majlis kita pada petang ini. Yang berusaha Fadil Ustaz Muhammad Syauqi bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Ustazah Zaini binti Saleh, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai, pegawai-pegawai di Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai-pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah di Negeri Kedah, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru cemerlang, ketua-ketua panitia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang berbahagia ini, kita semua telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berada dalam majlis yang dianjurkan oleh Sektor Pendidikan Islam, iaitu Majlis Wacana Ilmu Sektor Pendidikan Islam bagi tahun 2020. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah kerana di sebalik dengan pandemik COVID-19 ini, kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meneruskan majlis-majlis ilmu kita sebagaimana yang diadakan pada hari ini. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan teruskan dengan slot forum yang akan membicarakan tentang satu tajuk yang amat penting. Satu tajuk yang menyentuh tentang diri kita. Satu tajuk yang menyentuh tentang anak-anak murid kita, pelajar kita.
Dan seterusnya, tajuk ini juga pada petang ini kita akan kupas tentang isu dan cabaran pendidikan Islam serta penyelesaiannya. Tajuk ini kalau nak dibahaskan dengan detail sudah pasti masa untuk kita berforum pada petang ini tidak cukup. Tetapi insya-Allah saya yakin dan percaya panel-panel kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk forum kita pada petang ini, alhamdulillah, pihak sektor pendidikan Islam telah mendatangkan penceramah-penceramah yang hebat, yang cukup dikenali di negeri kita Kedah khususnya. Jadi, saya perkenalkan dulu panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ilham Khalil bin Shu'aib, iaitu Ketua Unit Pusat Sumber Institut Perguruan Guru Kampus Darul Aman. Selamat datang Ustaz. Terima kasih atas kesudian Ustaz untuk menerima pelawaan forum kita pada petang ini. Dan panel kita yang kedua, alhamdulillah, cukup dikenali, berada bersebelahan dengan IAB ini juga, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Baik, syukran jazilan. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Amir ini adalah pensyarah utama di Jabatan Pengajian Am Polimas, iaitu pada hari ini dah mencecah 21 tahun pengalaman beliau sebagai penceramah Polimas. Dan beliau pernah berkhidmat di SMK Ulu Tiram, Johor Bahru selama 5 tahun suatu ketika dahulu. Syukran jazilan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyentuh tentang isu dan cabaran pendidikan Islam, maka sudah pasti kita akan melihat tentang diri kita sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin di pejabat, di jabatan dan sebagainya. Apatah lagi peranan kita cukup besar, lebih-lebih lagi dalam situasi norma baharu sekarang. Kita berada pada situasi norma baharu di mana kita perlu mengikuti SOP-SOP yang tertentu. Tetapi ini tidak bermakna kita boleh mengambil mudah tentang peranan kita. InsyaAllah pada petang ini kita nak mulakan dengan penceramah kita yang pertama, Fadhil Ustaz Ilham Khalil bin Shu'aib. InsyaAllah beliau akan cuba mengupas secara umum tentang isu dan cabaran, dan saya nak mulakan tema pusingan pertama. Untuk makluman hadirin sekalian, insyaAllah forum kita pada petang ini kita akan ada 3 tema. Tema yang pertama, guru pendidikan Islam. Tema yang kedua, murid. Dan tema yang ketiga, mata pelajaran pendidikan Islam itu sendiri. Jadi untuk menyentuh tentang guru pendidikan Islam, sejauh mana Al-Fadhil Ustaz melihat isu-isu yang ada, dan kita pohon Al-Fadhil Ustaz juga untuk berkongsi bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang sesuai untuk sama-sama kita praktikkan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis selaku Moderator Ustaz Abdul Ghani,
yang berusaha, Ustaz Muhammad Syauqi Ismail, KPP Perancangan dan Pembangunan Pengurusan Pendidikan Islam, yang berusaha Ustazah Zaini binti Saleh, KPP Pembangunan Adab dan Nilai, barisan kepimpinan dari Jabatan Pendidikan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan dan Kedah. Yang saya hormati barisan pengetua-pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, guru-guru pendidikan Islam di seluruh negeri Kedah. Masa saya nak masuk tadi itu, saya tanya, boleh tak saya nak tarik diri? Kata pasal apa? Pasal semua tok guru. Semua tok guru. Kepiah, semua pakat tinggi. Nasib baik saya pilih hak tinggi sikit hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya rasa tadi Ustaz Lutfi Amir, partner saya lah, lupa nak sebut nama dia, Ustaz Lutfi, dia kata kita petang ni kita santai, santai cukup lah, dia kata. Kalau kita formal ni ibarat disurung bantai, tambah tempat sejuk guni pula tuan-tuan petang-petang, ya Allah. Kalaulah diberi pilihan kita dengar seminar atau diberi peluang untuk kita tidur, rasanya kita akan pilih tidur, termasuk dengan saya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal suasana yang nyaman yang ada pada petang. Baik, berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi berkaitan dengan definisi dan maksud cabaran guru pendidikan Islam. Kalau daripada sudut bahasa Melayu, didik ni dia bermaksud dengan jaga, pelihara dan juga ajar. Didik, pelihara, ajar. Maksudnya, maksud daripada didik ni kita jaga, kita pelihara dan kita ajar. Yang tu yang dimaksudkan dengan pendidikan. Dan seterusnya dengan definisi yang saya nak kemukakan di sini, yang pertama sekali berkaitan dengan pendidikan. Definisi yang kita dapat daripada dalam Kamus Dewan mengatakan bahawa pendidikan ialah satu proses untuk menyerapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk yang mana, dalam bentuk teori, serta melakukan latihan bagi membentuk peribadi dan watak serta mencukil bakat yang terpendam. Kalau dalam konteks sudut istilah, pendidikan Islam adalah satu proses untuk pembentukan peribadi.